tidak asing lagi tentunya aktingnya ada Erika Karlina, Celine Evangelista, Samuel Rizal, Marcel Widianto, ada Mbak Nunu Datau, ada Mbak Rowina Umboh. Lalu kita juga ada eksekutif produser Mas Bre Datau serta Ibu Neneng Dewi dan sutradara kita yaitu Mas Dedi Mercy, dan ini adalah pemeran hantu ya. Nah, cantik loh. Seren Stefania, benar ya? Stefania. Oke. Jadi kita menunggu siapa lagi, Mas Agung? Sudah. Kita maju agak ke depan biar dapat lightingnya. Oke, Mas Agung ada yang mau disampaikan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Malam ini adalah malam yang berbahagia untuk kami, karena malam ini adalah gala premier Jakarta Film Sosok Ketiga. Film ini akan tayang pada tanggal 22 Juni tahun 2023 di seluruh bioskop di Indonesia. Pastikan nanti setelah menonton film ini, men-share di sosial media, TikTok, Instagram, Reel, Story, dan Feed untuk membantu kami mempromosikan film ini kalau kalian semua suka dengan filmnya. Dan jangan lupa kasih hashtag Sosok Ketiga dan hashtag Leo Picture. Tapi teman-teman, kami mohon dengan sangat selama film berlangsung, mohon tidak merekam adegan apapun, karena kalau ketahuan dengan segala hormat akan kami keluarkan. Itu saja dari saya, terima kasih atas kesediaan teman-teman untuk hadir pada acara malam hari ini. Saya kembalikan ke Mbak Dali. Terima kasih Mas Agung, tepuk tangan dulu dong untuk produser kita dari Leo Pictures. Kita akan mempersilahkan Marcel sebagai perwakilan dari pemain, dan nanti Sharon akan menambahkan ya, kamu perannya seperti apa. Kamu dulu cantik, katanya Mas Marcel. Halo semuanya, perkenalkan saya Sharon. Saya berperan sebagai nyai di Sosok Ketiga ini. Mantap Sharon, mantap. Cari ya Sharon ya nanti ya. Cari Sharon nanti. Oke, Marcel ada yang ditambahkan? Halo semuanya, saya Marcel Widianto. Saya adalah promotor dari film ini. Makan dikit-dikit aja, nggak apa-apa, doain aja. Karena Keanu juga di sini, banyak Keanu ya. Tadi di sana, sekarang di sini Keanu ya. Setiap studio ada. Banyak ya Keanu ya. Dan hari ini saya ingin berterima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir ke film Sosok Ketiga ini. Yang dimana ini adalah film yang sangat relate buat kita semua. Ya, tentang pelakor kita tahu lah ya gimana. Dan memang Celine ini sangat cocok menjadi. Iya, sangat relate dan sangat cocok di sana. Karena dia kan pernah mengalaminya. Jadi buat teman-teman mudah-mudahan bisa diambil titik tengahnya ataupun kesimpulannya bahwa ya memang cinta itu tidak bisa dibagi tiga ya teman-teman ya. Lima boleh. Terima kasih sudah hadir dan mudah-mudahan teman-teman bisa menyebarkan ini ke seluruh teman-teman yang tercinta, karena itu semua bisa membantu ekonomi kami teman-teman. Ya, terima kasih. Terima kasih ya abangku, terima kasih teman-teman, love you semuanya. Enjoy the show. Terima kasih Marcel, tepuk tangan sekali lagi untuk para pemain produser film Sosok Ketiga. Jangan lupa tagarnya, hashtagnya apa Mas Agung? Sosok Ketiga. Sosok Ketiga dan Leo Pictures. Masa kalau apel begitu dong. Jangan ribut, jangan ribut. Kayaknya dia dari tadi ada belum minum obat ya. Jadi saya melemparkan ke Mas Agung untuk diulang lagi. Tagarnya apa Mas Agung? Sosok Ketiga dan Leo Picture. Oke, jangan lupa ya, nggak usah pelit-pelit deh. Boleh tagarnya dipakai ya di akun sosial media Anda. Sudah. Ini terakhir ada yang ngasih bunga nggak ke saya? Nggak ada. Ada ya? Ya tadi bunga semua dapat, Erika dapat. Sudah. Ini bikin sendiri. Untuk menonton, enjoy the movie. Thank you. Aku nonton.
Tapi sama lipstiknya. Satu, dua, tiga. Oke. Siap.